Mengawali berita pertama, puluhan santri Bait Al-Quran Kayu Agung diungsikan karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengepung pesantren mereka. Kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai mengancam aktivitas belajar, salah satunya di Pondok Pesantren Bait Al-Quran Kayu Agung, di mana kebakaran telah dekat pondok pesantren dan menimbulkan kabut asap pekat, sehingga membuat puluhan santri dan santriwati diungsikan ke rumah Ustadz Ustazah dan hotel di Kayu Agung. Wakil murid Pondok Pesantren Bait Al-Quran Kayu Agung Muhammad Adnan mengatakan akibat kabut asap sangat mengganggu aktivitas belajar, sehingga pihaknya mengungsikan lebih kurang 70 orang santri selama 2 hari untuk belajar di tempat lain. Itu sempat pagi itu biasa asapnya itu, setelah zuhur asar itu agak banyak asap, jadi sampai santri itu sampai batuk-batuk. Jadi dari pihak pondok mengambil kesepakatan musyawarah untuk diungsikan sementara. Atas kabut asap akibat karhutla ini, santriwati Ponpes Bait Al-Quran mengungkapkan jika mereka sangat terganggu sehingga membuat mata perih dan batuk belajar pun tidak konsentrasi. Pihak Ponpes berharap kepada pemerintah agar lebih maksimal lagi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, supaya kabut asap tidak terus-menerus mengancam masyarakat dan pelajar. Aneh, banyak asap di mana-mana. Terganggu gak belajar ya? Terganggu. Ya, terganggu. Mata rasanya sakit, sesak napas. Mata perih ya? Katanya kemarin berapa hari yang lalu sempat diungsi? Iya. Ada benar diungsi ke? Diungsikan kemana? Ke SMP IT. Oh, ke SMP IT. Oh, iya. Bis itu dipulangin. Novan Wijaya, PAL TV.